Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk sama-sama berkumpul pada pagi yang berbahagia ini untuk sama-sama kita menyaksikan pernikahan di antara saudara Izhar Rizman bin Rahmat dengan Azian Liana binti Zaihan. Marilah sama-sama kita membuka majlis pernikahan ini dengan bacaan Al-Fatihah dengan harapan agar Allah memberkati majlis pernikahan ini dan seterusnya majlis walimah yang bakal berlangsung nanti insya-Allah hari yang dipenuhi dengan hujan rahmat ini bagi kita menyaksikan dan meraikan pernikahan di antara saudara Izhar Rizman bin Rahmat dengan saudari Azian Liana binti Zaihan. Marilah sama-sama kita mendoakan semoga rumah tangga yang bakal dibina ini akan berkekalan hingga ke akhir hayat mereka insya-Allah dalam keadaan yang tenang, penuh dengan kasih sayang dan dikurniakan oleh Allah zuriat-zuriat yang soleh yang akan dapat berbakti kepada kedua ibu bapanya, kepada agamanya, masyarakatnya dan negaranya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pernikahan merupakan salah satu daripada sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, faman raghiba an sunnati, dan barang siapa yang tidak menyukai sunnahku ini falaisa minni, maka dia bukanlah dari golonganku. Dan di samping menggalakkan pernikahan, Islam juga mengingatkan umatnya agar mengelakkan perceraian kerana ia boleh menyemai unsur-unsur yang merosakkan masyarakat dan menjejas maruah umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sekiranya orang lelaki itu suka bertukar isteri dan orang wanita yang sering berganti suami. Pertama sekali kepada saudara Izhar Rizman, sebagai seorang suami anda dikehendaki untuk memimpin isteri dan keluarga anda ke jalan kehidupan yang diridai Allah. Untuk menjayakan ini anda perlu terlebih dahulu menunjukkan contoh dan tauladan yang baik kepada isteri dan anak-anak. Hanya dengan itu, kepimpinan anda akan dihormati dan disanjungi oleh mereka semua insya-Allah. Tugas anda adalah untuk memastikan yang mereka melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahu al-azim, bermaksud wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kamu dan diri ahli anggota keluarga kamu daripada azab api neraka. Saudara Izhar, sebagai seorang suami anda juga dikehendaki untuk melayan isteri anda dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sadaqallahul azim, bermaksud dan pergaulilah isteri-isteri kamu dengan baik. Ini kerana layanan yang baik itu akan dapat mengekalkan kemesraan yang menjadi tunggak kasih sayang. Di dalam hal yang sama, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah berpesan di dalam hadis yang bermaksud sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya ialah mereka yang mempunyai budi pekerti yang baik dan yang sentiasa melayan isterinya dengan penuh kemesraan. Saudara Izhar Rizman, sebagai seorang suami, anda juga dikehendaki untuk memastikan yang tanggungjawab nafkah dapat dilaksanakan dengan baik. Sekiranya tanggungjawab ini dapat anda jalankan dengan penuh disiplin, insya-Allah ia akan dapat menambahkan lagi kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga anda. Namun, sekiranya anda gagal maupun lalai untuk melaksanakan tanggungjawab ini dengan sempurna, maka ia bukan sahaja bakal mengundang masalah di dunia ini, tetapi di akhirat nanti kita para suami bakal dipersoalkan. Seterusnya ingin saya berbicara dengan saudari Azian Liana. Sebagai seorang isteri, anda wajib untuk membantu suami anda untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Untuk menjayakan ini, anda perlu terlebih dahulu tergolong daripada golongan isteri-isteri yang baik dan solehah. Sifat-sifat isteri yang baik telah pun dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang bermaksud isteri-isteri yang baik ialah mereka yang sentiasa berusaha untuk menggembirakan hati suaminya, dan apabila diperintahkan dengan sesebuah perintah yang tidak bertentangan dengan agama maka akan segera dipatuhinya, dan apabila suami tiada di sampingnya maka dia akan sentiasa menjaga maruah dirinya dan juga harta suaminya.
Di sini saya juga ingin berpesan kepada kedua mempelai kita, sekiranya pada satu hari nanti Allah menganugerahkan kepada anda berdua cahaya mata anda sendiri, maka hendaklah anda berdua berusaha bersama untuk membesarkan mereka agar menjadi anak-anak yang soleh mahupun solehah. Kerana anak-anak merupakan amanah dan tanggungjawab daripada Allah kepada anda berdua. Sebagai pesanan terakhir, sentiasalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap ketika dan masa. Dan sekiranya anda berdua menghadapi sebarang jenis masalah mahupun cabaran ketika melayari bahtera rumah tangga ini, maka hendaklah anda berdua berusaha bersama untuk menyelesaikannya dengan cara yang terbaik. Hendaklah anda berdua memperbanyakkan bersabar, hendaklah anda berdua memperbanyakkan berkomunikasi antara satu sama yang lain dengan cara yang jelas dan penuh hormat, dan hendaklah anda berdua sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana Allah telah berjanji dalam Al-Quran, a'udzubillah minasyaitanir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya daripada setiap kesulitan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan dianugerahkan rezeki daripada sumber-sumber yang tidak diduga. Demikianlah hadirin dan hadirat sekalian, panduan ringkas dalam kehidupan berkeluarga yang diharap akan dapat dilaksanakan dengan baik oleh kedua mempelai kita. Semoga rumah tangga yang akan bakal dibina ini akan berkekalan, akan diberkati Allah dan akan dapat memberikan sumbangan yang bermakna untuk meningkatkan mutu masyarakat umat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Izhar Rizman bin Rahmat, aku nikahkan dikau dengan anak kandungku Azian Liana binti Zaihan dengan mas kawinnya seutas gelang emas. Saya terima nikah Azian Liana binti Zaihan dengan mas kawinnya seutas gelang emas. Dia tergagap sikit sebab tadi praktis aku. Bila dah on the spot dia cakap saya pula. Jadi dia ni bahasa mana. Okey, alhamdulillah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tiap-tiap kali saya, Izhar Rizman bin Rahmat, meninggalkan isteri saya Azian Liana binti Zaihan dengan sengaja ataupun tidak, selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa tersebut, sedangkan dia taat kepada saya, atau saya melakukan sembarang perkara yang mencederakan tubuh badannya atau merosakkan harta bendanya atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah dan didapati pengaduannya itu betul, maka gugurlah talak isteri itu dengan talak satu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa salatana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhtim bi salihati a'malana wa ajalana ya karim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.